Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Bro. Baiklah sobat bonsai, kali ini saya akan mereview bahan bonsai pohon pule. Di depan saya ini adalah pohon pule. Ini dulu saya bukan donggalan teman-teman, jadi ini adalah stek. Saya memotong cabang pule yang sudah berbentuk seperti ini, sudah tua sekali, karakternya sudah dapat. Jadi ini adalah cabang, saya potong dan saya tanam. Ini alhamdulillah tumbuh hidup. Ini bahkan sudah tumbuh banyak sekali tunas. Di sini sudah saya potong-potong dan yang saya sisakan di atas. Meskipun besar, ini ternyata dia hidup dan saya belum tahu apakah akarnya udah banyak atau belum, karena ini masih saya taruh di polybag. Dan karena ini stek, jadi bawahnya itu lurus-lurus saja, tidak ada karakternya. Dan rencananya nanti kalau udah tumbuh banyak akar, kita pecah batang bawahnya untuk membentuk perakarannya, teman-teman. Tetapi di sini dapat kita lihat sudah sangat berkarakter sekali, sudah tua sekali. Ini motifnya udah alami. Ini saya ambil sudah seperti ini. Ini adalah bekas-bekas dipangas-pangas oleh orang, jadinya nutup secara alami, sudah membentuk motif secara alami. Semoga pule ini bisa menjadi bahan bonsai yang bagus, mengingat watanya udah bagus seperti ini. Terima kasih sudah mengikuti channel ini dan jangan lupa subscribe.